Puspita. Senida. Oh, nampak kebingungan. Kembalikan bola kepada Anggi Puspita. Hapsari. Harus lebih variatif lagi tentunya serangan dari Binua. Oh, baik kali ini kombinasi Senida tadi. Dengan pemain berapa yang tiga yaitu Firi Indardi. Dan ada pemain lain yang dimasukkan yaitu Jesela Arya Sari untuk Live SK. Tentunya ingin mencari pick terbaiknya. Anissa Nurul Asia bersiap melakukan tendangan dalam. Gagal tadi. Kali ini serangan Senida. Senida masih Senida mencoba melewati Adi Mustiqiana. Anggi Puspita. Anggi Puspita gagal tadi. Diblok oleh Anissa Aisyah. Sebuah usaha dari Anggi Puspita. Anggi Puspita dan sebuah gol ataupun kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana Anggi Puspita. Apakah ini gol ataupun dianggap, oh nampaknya ini clear goal. Oh. Betul. Dari Binuang Angels yang sepanjang pertandingan ini sejauh ini tampil sangat heroik, beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Oh, ada salah umpan kali ini Anissa. Untung sekali tadi ada sebuah hadangan membuat Skararum lebih mudah dalam melakukan cover ball. Anggi Puspita kali ini berikan bola. Sebuah shoot tadi. Kerjasama anak-anak Binuang Angels. Furi Indarti. Kali ini kita lihat Skararum keluar dari sarangnya. Furi Indarti coba melakukan. Oh, kesempatan dan Senida memberikan gol kedua untuk tim Binuang Angels. Luar biasa. Kita harus memberikan apresiasi dan kredit untuk Furi Indarti bagaimana memberikan umpan yang sangat sangat baik ketika mendapatkan pressing dari Delita Hilin dan Anissa Nurul Aisyah tadi gagal untuk menjangkau bola.